Salah itu di OJK itu. Salah. Inilah menu saya sore hari ini untuk pengganti makan siang ini ya. Dari nasi gerobak Uncuin di areal parkir lapangan Merdeka ya. Buka sore sampai malam. Macam-macam lauk yang tersedia di sana ya. Tapi saya itu sukanya ya karena ada di sana telur. Jadi saya suka kalau makan itu ya, lauknya cuma telur. Nah, ini ada telur rebus. Kemudian ada gulai nangka atau cubadak ya. Ada juga ini pucuk ubi kayu. Kemudian ini ya yang luar biasa, ada dedak rendang. Ada dedak rendang juga ya. Dan ini harum. Kemudian tadi sang owner ya, Uncuin, ini kasih salah tempe ini. Enak ini, garing, crispy ya. Oke, ada juga cabai merahnya. Ada cabai merah. Dan ini jenis beras yang tersedia pada hari ini ya, mantap sekali ini. Beras ya, nasinya ya dimasak enak, harum. Kemudian juga ini ramas ini, jadi ampera ya kata banyak orang. Mudah-mudahan ini makan sore yang enak ya, lezat. Mudah-mudahan usaha warung gerobak Uncuin yang sudah cukup lama ya buka di lapangan Merdeka ini tetap laris manis dan banyak langganannya ya, sebagaimana biasanya. Biasanya kalau bulan puasa itu buka untuk pembukuannya cukup ramai juga. Kemudian sore ini ya, saya juga ingin mengucapkan kepada para sahabat YouTube dan usaha-usaha untuk menjaga kesehatan ya. Kita memang harus makan biar ada energi dan selalu sehat. Salam sehat dan selamat menikmati hidangan ini ya. Mana tahu suatu saat juga bisa mampir di Kota Pariaman di areal parkir Lapangan Merdeka di tempat Uncuin. Salam.